Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah ada dua, ada kebaikan, ada keburukan. Kebaikan yang punya Allah, keburukan yang melindungi juga Allah. Maka jangan salah alamat. Saat kita nunggak kudanya masalah kita goyang, keseimbangan kurang, dan sebagainya, hati tujukan kepada Allah. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Sudah pengalaman, ada di pondok beberapa anak naik gak bisa. Ingat ini, kamu kalau naik minta doa pada Allah, minta tolong, minta kebaikan kudanya. Kudanya lepas kendalinya. Dia tumpang, kudanya gak mau diam. Diteriakin sama kawannya, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong saya, kudanya berhenti. Kenapa? Kuda ini makhluk Allah, diciptakan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah dalam hadisnya. Bertasbihlah kamu kalau yang menunggang bertasbih, takbir kamu kalau menunggang yang menunggang takbir, dan tahmid baca alhamdulillah kalau yang menunggang baca alhamdulillah. Jadi dia, kita berzikir, dia ikut berzikir. Saat kita di atas kuda menyebut selain Allah, marahin. Ini kok nunggang saya tapi yang dipanggil selain Tuhan saya. Kudanya bertauhid. Terus semua ciptaan Allah seperti itu. Bukan Allah wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Apalagi kuda. Secara khusus Nabi ada sebutkan hadisnya di dalam kitab tadi itu. Kalau dibaca nanti setelah pulang lihat ada bab itu. Ada hadis khusus tentang zikirnya kuda saat kita berzikir. Terus itu doa, baca doa tadi, setelah itu kita naik dengan bacaan bismillah ya. Bismillah. Ini ya. Naik, setelah di atas baca alhamdulillah. Setelah itu kita tata diri kita. Setelah kita jaga keseimbangan sudah enak ya, baru kita ambil ini, kita suruh dia aja jalan. Tapi setelah itu baca alhamdulillah dulu. Setelah dari bismillah duduk alhamdulillah.